Attack! Serang! Sebentar lagi kah? Selesainya masih cepet banget. Let me see what my ya ampun ikan, aku pada Monica, lagi jalan-jalan doang loh. Tuh guys, kamu kenapa ngikut aku mulu sih? Halo semuanya, semua datang di channel Rio Reko Masuk. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat aja. Dan gimana puasa kalian nih? Lancarkah atau ada yang bolong-bolong? Ada yang mokel kah? Ya semoga nggak ada ya, jangan sampai mokel coy. Oke, dan kali ini aku main game Aito Noroi School Simulator. Ya, ini banyak juga yang request. Dan ini juga ada di Play Store atau di Google Play. Jadi akan aku mainin cuy. Aku juga penasaran, katanya sih seru banget gitu. Oke, oke, kita lihat seru nggak nih. Tapi sebelum masuk ke dalam gamenya, kalian pastikan udah like video ini dan jangan lupa subscribe channelku yang belum subscribe biar aku makin semangat bikin videonya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video dari aku, biar kalian nggak ketinggalan live stream dari aku coy. Oke, kalau gitu kita langsung aja mainkan, let's go. Apakah ini banyak iklannya? Pasti banyak iklannya ya, apalagi ini game gratis gitu kan. Ini siapa? Ini siapa namanya? Udah disuguhi karakter ini aja kita. Oke, sabar, kita ke setting dulu deh. Kita, nah, ke grafik. Ini bisa kita ubah? Oh bisa, nice. Ini ke ultra, nah kan lebih mulus ya ngeliatnya. Ya, udah, kayak gini aja. Apa nih? Oh bisa bahasa Indonesia, ada Indonesia. Ya, nggak ada Indonesia, aku kecewa. Nggak ada bahasa Indonesia. Oh, ini darahnya bisa kita centang. Wah. Ya udah ada, guys. Ada, guys. Sekali-kali ya. Oke, aku penasaran darahnya kayak mana. Oke, kita save. Oh, di sini ada bisa ilangin iklan. Tapi nggak usah lah ya. Aku nggak mau bayar. Ini pasti bayar soalnya. Aku gak mau bayar. Kita ya udah gak apa-apa nonton iklan. Oke, kita new game. Oke. Oh, ini namanya Sakuno Uehara. Uehara. Kita bisa ganti karakter? Oh, bisa. Raira Kirabayashi. Ini biasa aja nih, kayak cewek culun ya. Cewek pendiam gitu. Oke, ini ada Emina Matsushima. Wih, ini cantik. Cantik loh ini loh. Menurut kalian cantik nggak ini si Emina? Tapi kita lihat karakter lain dulu. Ada, merah. Aku suka ini warna merah ini. Aku suka warna merah. Namanya Aneka Sasaki. Oke, ini ada Asuka Sasaki. Oh, adek kakak kah? Ini Sasaki nih dua orang ini. Kayaknya adek kakak deh. Oke, ini ada Kazuka Takizawa. Ini kayak guru nggak sih? Kayak sensei gitu. Oke, ini ada Sakuno. Oh, ini yang tadi. Oh, udah segitu aja karakternya. Ini cantik, tapi aku mau yang ini. Ini cantik juga warna merah. Aku suka warna merah. Oke, kita langsung pilih aja lah. Oke. Let's go. Oke. 11 April Minggu. Oke. Kita disuruh ke dapur tiba-tiba nih. Oke, ini apa? Ini apa ini? Ke dapur. Ini apa? Ini kamar kita. Kamar, merah-merah gini ya. Apakah ini di rumahnya si Aneka, si Sasaki? Oke, ini kenapa warna merah semua? Jangan teman-teman, aku suka warna merah ya. Semuanya warna, ini siapa? Ini siapa? Ini emak kita? Kayaknya ya, TV-nya gede juga. Oke, ini apa nih? Apa ini? Oh, kita bisa ambil? Oh, kita ada lagi. Aku mau ngambil itu. Aku mau ngambil itu, bukan ngambil. Astaga, malah ngambil pisau kita. Oh, ini Nicole. Lah, cowok? Apa cewek sih? Kok kayak cewek? Nicole namanya, guys. Aku nggak tahu lah. Kita liatin aja dulu lah. Oke, ini ada ceritanya ya. Oh. 12 April. Oh, ini udah di sekolahan. Oh, ini siapa namanya? Gertrude Ameria Amamiya. Itu yang mana lagi Ameria Amamiya nih? Yang mana, guys? Jangan.
I must get rid of this girl. She is really quite sad today. Okay. Okay, kita harus menghabisi si Ameria Amamia. Yang mana ini orangnya? Yang mana orangnya? Oh, ini si senpainya rambut. Kenapa senpainya rambut merah juga? Namanya si Genobu Kanda. Oke. Aku enggak tahu orangnya mana. Oke, di sini banyak banget orang ternyata ya. Oke, ini ya, banyak. Oh, ini. Ini mah udah cocok gak sih mereka berdua sama-sama merah. Rambut merah, baju merah. Serba merah, coy. Apakah kalau kita misalkan karakter lain, kalau misalkan aku pakai si yang, aduh siapa aku nggak tahu namanya, aku nggak tahu, aku lupa. Kalau misalkan kita pakai karakter lain, apakah si senpainya juga lain? Aku nggak tahu sih, karena ini kayaknya aku pilih ini merah-merah, si senpainya merah-merah juga semua, nggak tahu lah. Oke ini, oh ini ketawa, kita bisa ketawa. Coba ketawa yang keras. Ayo, let's go. Dilihat kita. Aduh, dari itu jauh loh pada. Yaudah kita nonton ikan. Oke, aduh, itu padahal jauh loh. Dia ngelihat ya. Berarti ketawanya kenceng banget ini. Ini siapa? Yang mana Ameria Amamia itu yang mana? Aku nggak tahu. Aduh, yang mana sih? Kita bisa lihat di HP nggak sih? Kontak. Oh, bisa. Oke. Okay. Amamia. Yang mana sih? Oke, okay, yang mana ini? Oh, ini Ameria Amamia, cuy. Oke, okay, rambut biru pakai apa? Rompi biru tua ya. Oke, okay, kita cari. Oke, okay, sebelum itu kita ambil senjata dulu nggak sih? Mana sih dia? Aku cari-cari loh ini loh. Dia di... Oh itu ada tanda panahnya. Ryoda. Aduh. Oke kesini. Oh dia... Hah? Kita masuk kelas ini mah. Kita... Oh udah masuk kelas guys. Ya udah kita masuk kelas dulu deh. Ada air galon di sini. Biar siswanya kalau misalkan mau minum tinggal ke belakang aja ya. Oke, kita masuk kelas dulu karena semua orang udah masuk kelas, gak mungkin aku eliminasi sekarang. During a zombie crisis, kaget aku tiba-tiba zombie iklan taunya. Iklan zombie untung gak jump scare. Oke, ini oke. Mana sih gimana caranya nyari si Amemia apalah itu namanya, ribet banget. Oke, kita lari guys, kita cari, kita harus cari dia. Nanti deh. Oke, ini siapa? Ini suster. Suster kak, seksi amat. Yang mana sih? Waktu istirahat sebentar lagi kah? Selesainya masa cepet banget. Ya ampun ikan, aku padahal Monica, lagi jalan-jalan doang loh. Buset ini game banyak banget iklannya. Biasanya kan kalau misalkan kayak masuk kelas gitu atau ada kayak loading gitu loh baru iklan. Ini dia baru cuman jalan-jalan, lagi jalan-jalan aku iklan. Ini game banyak banget iklannya. Oh ini kah? Oh ini guys. Oh dia enggak tinggi ngebug. Oke, dia setingginya kayak aku lah ya. Oke nih si senpai, kita bisa ajak ngobrol dia enggak sih? Enggak deh, kita cari senjata dulu deh. Oke, ini ada gunting. Let's go. Kita jangan pakai. Nah. Oke, let's go. Gimana caranya? Ini kenapa sih cewek ini kayak ngikutin aku? Apa enggak? Apa pirasku aja? Kok dia kayak ngikutin aku, guys? Jangan bilang itu nemesis di game ini. Oke, kita ajak ngobrol dia. Apakah dia bisa ikut denganku? Ax, come with me.
Alright, yes, mau dia. Ih, sangat, sangat, sangat menurut sekali dia ya. Oke, okay, oke, okay, kita ajak ke WC, kita ajak ke WC. Ayo sini, 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 sini. Wah, dia ngikutin bener guys. Ini orang yang rambut biru itu, dia ngikutin aku terus, rambut ungu ding itu. Itu rambut ungu yang ngikutin aku terus. Kayaknya ya. Ya, cepet banget sih. Come with me. Nah, gak mau dia. Gak mau lagi. Wah. Jangan gitu dong, ikut aku. Wah, susah banget ini game. Kok gamenya susah, guys? Kok dia gak mau lagi sih? Aduh, ada sih. Oh, masuk kelas. Cepet banget masuk kelasnya sih. Ya ampun, ya ampun. Mana kursiku? Kursiku tadi mana? Salah kelas aku ya? Aku salah kelas kayaknya. Oh, ini kelasku. Oke, yang penting kita udah dari gunting. Oke. Oke, ini saatnya... Hah? Istirahat lagi, oke. Mana si Amemia? Kalau udah eliminasi kita harus ngapain gitu? Aku nggak tahu deh. Mana sih? Oh ini. Oh ternyata kamu di sini ya. Oke sini ikut aku. Ayo ikut aku. Kamu mau kan ikut aku sekarang kan? Kan ini udah nggak masuk kelas. Oh yes mau. Let's go. Sini. Kayaknya di sini cukup aman. Ya nggak bisa dikunci. Ayo sini ikut aku ke WC aja yuk. Aduh gym mana WC? Toilet cewek. Oke ini. Oh jangan di toiletnya, di sini aja. Takutnya dia nggak mau ke toilet. Kayak di Andere kan dia nggak bisa ke toilet. Oh ada tempat basket. Cukup lah. Oh. Attack, serang. Oke, dia turu. Oke. Kita foto dulu kah? Selfie. Oh, kita bisa selfie juga, guys. Cheese. Oke. Oh, bisa emot. Mana emot? Gak bisa emot. Oh, ternyata kita bisa ngelihat my rival di sini. Kenapa aku tadi bingung ya? Kita bisa lihat my rival tuh. Ameria, Amamia. Ada yang lihat? No! Ada yang lihat aku. Oh, aku harus sembunyi. Aku harus ganti baju gimana? Oh, kita was. Yeay, kita bersih lagi. Oh, tuh guys, kamu kenapa ngikut aku mulu sih? Apakah ini jangan-jangan teman dekat kita nih? Aku nggak sadar. Nggak tahu lah. Oke, kalau kita udah eliminasi dia, gimana selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan, guys? Oke, ini 5 menit lagi kelas dimulai. Coba kita masuk kelas deh. Aku nggak tahu apakah yang akan terjadi. Tadi ada yang ngeliat aku gimana ya? Apakah kita nggak apa-apa masuk kelas? Oh, ya iklan apa ini? What? Oke, ada polisi ya? Ah, kayaknya aku ketangkep nih gara-gara senjatanya masih di aku. What? Ih, kayak yang dere simulator ya? Oke, apakah kita ketahuan? No, ketahuan kita. No. Wah, oke, sama banget kayak Andere ya. Ternyata ini sama banget kayak Andere. Kita bisa ketahuan polisi. Kita bisa apa namanya? Ditolak si senpai kita kalau misalkan kita kayak gila gitu, dikira gila gitu kayak aku tadi di awal ketawa gitu kan. Ya, ini cukup menarik sih. Untuk alternatif yang dari simulator, kalau misalkan kalian mainnya di HP gitu, kalau kalian gak ada laptop atau komputer buat mainnya dari simulator, kalian bisa main ini game. Namanya tadi apa? Apa namanya guys?
ini namanya Aito no Roi. Aito no Roi. Nah, itulah namanya. Oke lah, kalau gitu game Aito no Roi-nya cukup sampai segini dulu aja. Gimana, kalian suka nggak sama ini game, Joy? Aku sih lumayan suka ya, karena ini ada ceritanya, ada rivalnya, dan ada si senpai-nya gitu. Nggak kayak yang dere fan game yang lain yang ada di HP itu kan kadang belum jadi gamenya gitu. Kadang nggak ada senpai-nya atau ya kurang lengkap lah. Ini lumayan lengkap. Dan ini sampai bisa ketangkep juga kalau misalkan kita belum buang senjata atau ceroboh lah ya. Ya, lumayan lah. Kalian coba aja kalau yang belum pernah coba. Videonya cukup sampai segini dulu aja. Kalian yang belum like video ini jangan lupa like dan subscribe channelku ya. Biar aku makin semangat bikin videonya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di next videoku berikutnya. Bye-bye semuanya. Dadah!